Hi guys, welcome back to my vlog. Vlog kali ni aku akan share dengan korang macam mana aku calibrate aku punya video dalam YouTube channel. Aku mostly dapat komen juga kau ada guna LUT ke untuk aku upgrade video content. Sebenarnya aku tak guna LUT pun, and then aku ada je LUT yang aku beli tapi aku tak guna sangat sebab aku rasa aku lebih selesa untuk gridkan sendiri dan manual grid macam tu je. Kenapa aku lebih selesa untuk gridkan color tu secara manual? Sebab bagi aku, aku lebih nak praktis lagi diri aku supaya tidak bergantung kepada LUT lah. Okay, sebenarnya LUT tu adalah shortcut lah untuk korang step daripada manual grid. So bila korang apply LUT, korang dah macam dapat color yang macam mana korang nak, and then color apa yang korang nak buang macam tu. So aku punya prinsip aku nak belajar lagi sebab aku tak adalah pro sangat dalam color grading. So aku cuba dan mixkan color contrast ataupun follow color sign semua tu supaya video aku nampak menarik dan cantik lah. Dari situ juga kita akan belajar the new thing lah setiap kali kita color grade. Itu pendapat aku lah. Okay guys, video kali ni aku akan share dengan korang cara macam mana aku color grade aku punya video daripada color profile S-Log sehingga jadi yang macam ni. Okay, so jom kita jump ke Final Cut Pro. Tutorial hari ni aku akan tunjuk korang macam mana nak manual gradekan korang punya video. Okay, first kali untuk Final Cut Pro user, korang boleh klik je dekat color kat atas ni. Bila korang tengok macam ni, apa yang aku suka buat, biasanya lah aku akan naikkan sikit dia punya saturation dia. So, this one aku naikkan saturation untuk mid-tone dulu. Sebab bila kita shoot as log, dia akan jadi flat color. So, aku nak bring up balik lah dia punya color. Bagi dia ada semua balik lah dia punya color. So kalau korang tengok sekarang ni color dia dah makin reach out lah. Okay, so untuk color board ni basic lah, basic orang panggil basic correction first lah korang kena buat. Okay, basic correction first, and then aku suka juga buka vectorscope. Okay, so biasanya untuk Final Cut user aku akan guna untuk color and effect. So dia akan keluar macam ni lah. Dia akan keluar dia punya level. Lepas tu dia punya Instagram. And then this vectorscope. Untuk level ni, korang kena faham dia. This one adalah Instagram level lah kan. Instagram level. Kalau 100 ni, dia dah macam cerah gila lah. Maksudnya dah overexposed. And then untuk 0 ni, dia jadi pure black. So untuk basic correction, biasanya aku akan tengok this one dulu lah. Aku akan bagi shadow aku tercecah lah dengan zero. Contoh this one lah, kalau korang tengok dia macam just touch dia punya apa ni, dia punya zero, and then kau bring up sikit lah highlight tu, nak cantik naikkan sikit dia punya mid tone. Okay, so kita turunkan sikit bagi dia touch. Okay, so sekarang ni untuk basic correction tu kita dah ada. Okay, so daripada flat tadi, sekarang ni dah ada color semua. Okay, apa yang korang kena buat sekarang, korang boleh pergi ke hue and saturation. Hue and saturation ni korang boleh
adjust mana color yang korang tak nak ataupun mana color yang korang tak nak di adjust. Biasanya aku akan klik pada skin tone lah. So skin tone ni aku tak nak kacau. Yang lain aku tak apa je kacau. Maksudnya contohlah kalau biru ni aku nak tone down sikit ataupun okay. Tapi dia tak kacau skin tone. Nampak tak? Aku nak saturate lah sikit biru ni. Macam terover sangat lah. Okay, lepas tu aku nak biru ni, biru aku, aku nak jadikan dia cyan. Aku tak nak biru tu macam biru tua macam tu. Aku nak biru cyan. Okay, korang nampak tak? Sekarang ni aku dah create biru tu biru cyan. Cumanya aku kena bring up dia punya kontras dia sikit. So sekarang ni korang nampak biru aku dah biru jadi biru cyan. Okay, daripada yang tadi, kalau korang tengok daripada biru macam biru mati macam tu, kita tukar kepada biru cyan. Sebab biasanya color tu dia teal and orange kan, teal and orange. So kalau korang tengok dekat Vectorscope pun dia dah crossing good lah. Maksudnya kita dah dapat macam orange dengan cyan. Just nice lah maksudnya. So tak payah nak ni lagi. Jangan nak over. Okay, so sekarang ni apa yang aku buat? Luma ni, luma tak payah. Contohlah kalau korang nak betulkan skin tone, sekarang ni skin tone korang ni tadi kita dah clear. This one is area skin tone lah. Sini pun area skin tone. So korang nak tukar sikit macam ala-ala orange sikit ke, bagi dia macam merah-merah sikit pun boleh. Tapi aku rasa biasanya skin tone dia duduk, dia dalam area sini lah. Kalau dia touch this one, aku rasa just nice lah skin tone tu. Bagi aku lah, bagi aku skin tone tu memang nice lah. So this one pun aku nak naikkan sikit. Alright. Okay, so sekarang ni aku akan pergi kepada curve pula. Okay, yang ni adalah basic curve lah. Basic curve. Biasanya aku akan buat S curve lah. Aku akan klik kasi satu. And then sini shadow turun, highlight naik. So aku buat dia more to contrast lah kepada aku punya video. Okay, in case lah kalau korang nak bagi mid-mid sikit, korang boleh je naik macam ni. So dia dah jadi macam faded-faded sikit. So dia macam, dia punya black tu dah jadi macam ada faded-faded sikit macam tu. Dia tak pure black lah, dia akan black-black mati macam tu. Okay, so korang boleh tengok sekarang ni dah settle aku punya color grade yang sangat simple daripada kosong. So jadi macam ni. Okay, alright. Untuk advance sikit lah, kalau korang nak adjust korang punya skin tone lah, korang boleh pergi ke hue and saturation. And then korang click this one, masking. So korang maskingkan this one je. Alright, sekarang ni aku masking area skin tone lah. So this one aku nak softnesskan dia. And then aku akan buat shape sikit dekat dia, kat sini je. So aku takkan adjust tempat lain. Aku akan banyak adjust pada skin tone je. Okay, headshot aku kat sini je. Okay. Okay, apa yang kita buat ni adalah skin tone. Nampak tak? Korang dah boleh select color kat situ. So korang select skin tone sahaja.
Okay, in case lah mana-mana color yang korang tak suka dalam video ni, korang boleh je select macam tadi. Select je macam tadi dan create mask lah. So korang akan dapat lah look macam tadi. So this one aku macam tak nak lah dia macam merah sangat kan. Aku nak macam desaturate sikit ke. So aku nak desaturate sikit. Okay, that's all apa yang aku buat. Ni adalah paling basic lah, basic pada correction color untuk Final Cut Pro. So korang tak perlu pun apply LUT untuk korang punya video. And then sekarang ni pun korang dah dapat efek daripada S-Log ke color grade yang cun. Sampai situ je untuk video dan tutorial aku hari ni. Aku harap korang dapat something lah daripada aku punya video. Dan jangan lupa klik button subscribe dan turn on notification untuk aku punya YouTube channel. Jumpa lagi next video. Bye. Assalamualaikum.